Allah.
اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalaul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi hidup kita. Semoga kita dihindarkan dari segala bencana dan musibah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita, memberi santunan pada hidup kita, dan selalu menampakkan dirinya, keindahan-keindahannya bagi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam Jalaul Qatir, dalam kitab Jalaul Qatir, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang bagaimana seseorang itu yang minggu kemarin, orang yang bisa melihat sifat-sifat Allah di kehidupan ini, sudah minggu kemarin itu. Kemudian membentuk pribadinya, perilakunya kehambaan kepada Allah Subhanahu. Apa arti makna hamba? Jadi orang yang melihat Allah itu membentuk pribadi menjadi hamba, benar-benar hamba kepribadiannya. Kalau kita sering berkaji tasawufkah sering? Wah, aku sudah melihat Allah dekat dengan Allah, Allah ada dalam diriku, macam-macam aja lah. Hambanya hilang, malah mengaku Tuhan. Yalah. Nah, coba lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak begitu kata Syekh. Coba lihat. Man tahaqqaqat ubudiyyatuhu wa ma'rifatuhu la yaqulu la arani wa la tarani la atini wa la ta'tani ta'atuni yasiru fanian mustagrikan. Barang siapa yang sudah benar ibadahnya dan ma'rifahnya kepada Allah. Jadi siapa yang sudah benar ibadahnya, ma'rifahnya kepada Allah, orangnya wusul kepada Allah, bagaimana? Tidak ada urusan perkataan la aroni, bukan aku dilihat, kamu dilihat. Itu kan masih berbicara dengan manusia. Siapa yang memberiku, siapa yang tidak memberiku, itu kan kesombongan aja. Aku nih, taulah, kalau bahasa Banjar, Allah Ta'ala aja yang menghidupi aku nih, andaikan tidak karena Allah Ta'ala menghidupiku, aku tidak bisa hidup. Wah, itu kan tapi berkata kepada manusia, ya kan? Bukan perkataan itu, kata Syekh. Tapi pribadi orang itu, yasiru panian mustagrikan. Orang itu pasti menjadi pana dia, mustagrikan, dan tenggelam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. No, kayak Pak, pana dan tenggelam ini. Pana itu ternyata secara teoritis pana itu artinya lenyap. Jadi orang melenyapkan diri tidak begitu, tidak secara begitu, boleh saja melakukan itu, tetapi kita lihat para sahabat itu pana dia dengan sendirinya. Pana secara alamiah. Pana seperti air yang mengalir. Setelah dia mengenal Allah, menyadarilah dirinya betapa hinanya dia. Iyalah. Betapa hinanya diri. Karena dia hina, dia menyadari kehidupan alam semesta ini berisikan kehendak-kehendak Allah. Maka dia menyadari dirinya tidak memiliki pilihan apa-apa sebenarnya. Amat bergantung kepada kehendak Allah. Kalau ulun berkisah sedikit. Kisah orang panah nih lah. Dilihatnya elang. Berjalannya di suatu tempat, dia melihat elang. Sut, elang. Dia geleng-geleng kepala. Hebatnya Tuhan menciptakan elang nih. Udah kan? Indahnya elang tuh ketika mengepakkan sayapnya. Mungkin dia melihat di TV atau di apa?
Jadi wali Allah tuh bisa juga melihat TV lah. Melihat di TV, melihat elang terbang mengambil apa menangkap ikannya lah, mencakar ikan. Insyaallah, langsung ikan itu terjerat dan bisa berkutik lagi. Bahkan ada seekor kambing yang di apa dikejarnya oleh elang itu sanggup dia mengangkat kambing itu. Maka saat itu dia melihat kohar Allah Subhanahu wa taala. Kohar Allah. Berarti itu asma sudah dilihatnya. Nah, asik orang asik melihatnya itu tuh itu orang tenggelam sebenarnya. Itu tenggelam enggak? Tenggelam dari di penglihatan orang-orang lain. Orang lain kalau melihat, "Wah, dasar elang ini ganasnya lah," kayak itu aja kan? Lapisan pertama saja dia. Kalau dia masuk ke lapisan 1, 2, 3, 4 sampai 7, sampai 6 dia, mungkin sampai 5 dia. Tadi dilihatnya adalah asma Allah al-Qahar. Bagaimana ganasnya elang itu menerkam mangsanya, menerkam ikan itu. Kemudian dipatahnya, diangkatnya, kemudian dimakannya oleh elang itu langsung. Maka kada bawa masakan lah. Kada menanggar apa? Kompor lagi dimakannya. Insyaallah. Ngeri melihat elang itu seperti itu. Bayangkan aja kalau tubuh pian nang kayak itu kayak Pak. Dicakar oleh elang. Atau membayangkan kalau elang itu diciptakan Tuhan lebih besar dari elang-elang yang ada nih, kira-kira kayak Pak, hilang terus anak pian bayi melahirkan dua ikung, tiga ikung bisa anak hilang kena. Ya kala kayak ayam tuh kan, hilang kena anak ayamnya kala, elang tuh mantap. Ya bisa jopang barang-barang, cuma kita bicara elang. Pada saat itu terlihat keganasan, kita melihat kohar. Pada saat itu kita melihat ketak berdayaan seekor ikan. Ya kah? Atau kucing mungkin atau apa saja ketak berdayaan. Saat itu kita melihat peristiwa itu adalah iradah kehendak Allah menciptakan elang memangsa hewan-hewan yang dikehendaki Allah. Melihat enggak sifat Allah itu? Melihat. Maka orang yang asik melihat itu saat itu mungkin setengah jam dia memikirkan itu, mungkin setengah jam. Saat itu dia mustagrikan. Saat itu dia mustagrik artinya orang yang tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tenggelam melihat kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu mustagrikan. Wapanian. Kemudian dia pana. Pana itu apa? Pana itu dia tidak mendengar lagi saat itu orang lain. Mungkin istrinya menelpon-nelpon, enggak mendengar dia. Iyalah. Pana dia saat itu. Mungkin setengah jam itu, asik tenggelam itu kan pana. Kalau pian masuk ke dalam sungai, bakonyong kah, tenggelam kah? Menyelam. Pian asik dengan apa itu waktu itu? Dengan air ya. Nah, air itu ibaratnya adalah kebesaran Allah. Maka tenggelam di air itu. Enggak tahu lagi di atas apa orang teriak-teriak, mana si Ano? Enggak tahu pian. Karena waktu itu pian tenggelam. Menenggelamkan diri. Dan pian pana. Segala sesuatu enggak pian pikirkan lagi. Harta benda terpikirkan lah waktu itu. Enggak. Apalagi nasi mau makan ada terpikirkan lah. Enggak, tidak. Cewek pang ada lah terpikirkan cewek. Enggak ada juga cewek. Ya kah? Apa yang dipikirkan? Enggak ada yang dipikirkan. Satu saja yang dipikirkan. Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah pian pana namanya mustagrikan. Kawalah nang kaitu. Nah, contohnya bukan hanya elang lah apa saja. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh, itu manifestasi saja. Itulah orang yang sudah. Bila orang sudah mencapai itu, berarti ibadahnya selama ini sudah benar. Tapi kalau dia sudah ibadah, sholat lima waktu, bahkan dia mengerjakan sholat sunat, bahkan dia berzikir kepada Allah, tapi tidak ada kejadian seperti itu dirasakannya dalam hidup. Atau meneteskan air matanya, melihat kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu masih belum benar ibadahnya. Itulah cara mencek tingkat khawas Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, Anda belum naik lagi ke tingkat khawas.
apalagi mengaku khawasul khawas. Para aulia Allah itu jejak kakinya mereka hanya di khawas dan di khawasul khawas, itu saja. Jadi yang dimaksud yang orang yang kena jazbah itu perhatiannya banyak ke sana. Jadi yang dipikirkannya itu kepada Allah, kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Beda paloi, kalau paloi yang di ah, Habib. Allah, Habib. Beda kisah paloi. Lah, membedakannya lah. Ujar paloi melihat anak sini nak jar mama paloi. Cabut tipang huban mama Nina ada seberapa butik, berapa buah ada di rambut nih. Gimana aja paloi cabut tipang paloi ya kan? Mak, kenapa mah jadi mama nih berhuban? Ikam nih pang, loh ya aja mama nih sebabnya tahulah ikam. Nak, sebabnya karena banyak memikirkan ikam lu ya, karena kamu ini lu yang nakal, kayak apa hidup. Lalu mama nah pindah beuban, ada gara-gara memikirkan kamu lu ya, lalu beuban. Oh iya, pantas saya malah. Nini itu malah jar beuban sebukuan mah eh. Sebijian, berarti mama tuh nakal benar malah dulu malah jar. Iyalah, lain kelak. Lain enggak yang dipikirkan paloi apa nih? Nah, lain yang dipikirkan paloi, lain berita, lain masalah. Iya kah? Nah, itu lain tenggelam, itu tenggelam dalam kebodohannya. Hah? Memahami sesuatu. Nah, subhanallah, mudah-mudahan pian kau tenggelam lah. Biar sehari 5 menit kah, 10 menit kah mustagrikan indallah, tenggelam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.